Hai, Rizky di sini. Buat kalian yang udah pernah nonton video review ROG Flow X13 kita, mungkin kalian udah tahu kalau ini adalah laptop yang kecil, enteng, terus tipis, dan juga punya powerhouse yang tinggi kalau misalnya mau dibawa digital content creation ataupun mau dibawa ngegame di mana-mana. Tapi selain itu, laptop ini juga bisa ngepowering workstation yang powerful banget asalkan dicolokkan ke dock yang namanya ROG XG Mobile-nya dia yang udah pernah direview oleh si Michael juga ya tentunya. Ini dia punya external GPU yaitu RTX 3080 yang juga bisa berperan. Ini docknya selain bisa buat GPU eksternal, tapi juga bisa berperan sebagai dockingnya dia dan juga portingnya dia. Jadi port-port entah ke display port, terus yang ke banyak port USB itu juga di provide oleh si XG Mobile ini. Dan kita belum pernah bikin video setup workstation dan juga mobile atau bisa dibilang mobile workstation yang di provide oleh si ROG Flow X13 ini. Jadi kita sekarang akan bikin sebuah setup all ROG, mungkin nggak juga ya, karena ada barang yang lain juga. Berarti ini adalah setup all black mobile workstation. Seperti yang udah gue bilang di awal, setup kali ini akan menggunakan konsep content creator yang juga punya high mobility, di mana setupnya itu juga harus mudah untuk dibawa kemana-mana, walaupun memang yang dibawa itu bukanlah semua dari komponen setupnya, tapi hanya yang penting-pentingnya aja. Di setup kali ini juga sebenarnya kita nggak ada skema warna khusus, namun karena semuanya itu kebetulan berwarna hitam, jadinya kita jadiin aja kalau setup yang kali ini itu punya skema warna hitam dan putih, walaupun tetap dominan hitamnya. Kita mulai dari jantung setup kali ini, yaitu laptop ROG paling kompak sejagat raya. Ini adalah ROG Flow X13, sebuah laptop 13 inch compact dengan spek yang gahar. Ryzen 9 5980HS, 32GB RAM DDR4, dan GTX 1650 Max-Q. Kita udah pernah juga review yang speknya persis dengan yang ini, namun yang waktu itu datang ke kita bukanlah yang SKU sekarang, karena yang SKU kali ini adalah SKU Supernova, alias ini adalah mungkin bisa dibilang limited edition dari ROG Flow X13 ya. Walaupun ya bedanya hanya di emblem ROG-nya aja sih, sisanya nggak ada yang beda. Buat nemenin laptopnya, tentu aja kita juga pakai ROG XG Mobile untuk mendapatkan full performance dari Flow X13 ini. ROG XG Mobile sendiri pernah direview juga oleh si Michael, dan yang videonya kalian bisa lihat di cards di atas. Buat yang belum pernah nonton, jadi XG Mobile ini adalah sebuah external GPU dock yang dibuat khusus untuk ROG Flow X13. Buat konektor ke Flow X13, mereka menggunakan proprietary kabel sendiri, dan selain berperan sebagai external GPU dock, ROG XG Mobile juga punya banyak opsi port tambahan yang membuat pilihan port jadi lebih banyak. Tapi yang paling berpengaruh buat kita sebagai content creator dengan kamera mirrorless adalah sebuah SD card slot yang terdapat di bagian atas ini. Dan karena yang waktu itu udah di review Michael adalah yang versi 3070 dan yang kali ini adalah versi 3080-nya, kita juga akan mengikut sertakan benchmark bersama RTX 3080 yang nanti akan kita bahas. Buat monitor, gue menggunakan monitor yang sehari-hari dipakai, yaitu LG 34 inch ultra wide. Ini adalah monitor yang sehari-harinya itu digunakan untuk produksi konten video nerd reviews. Dan gue juga udah pakai ini selama setengah tahun, ini bener-bener bagus banget layarnya. Gue udah pernah bikin video tentang monitor ini, dan ini tuh cocok banget sama content creator. Dia punya color gamut yang tinggi, brightness level yang tinggi juga, dan juga yang paling enaknya dia punya HDR10, alias bener-bener HDR-nya itu yang 10 bit, bukan 8 bit with tethering. Dan yang paling gue sukanya dari monitor LG adalah aplikasi on-screen control, yang dimana kalau misalnya kalian nggak hanya menggunakan dua aplikasi atau kalian menggunakannya itu tiga aplikasi atau empat aplikasi berbarengan di satu layar, itu kalian bisa susun secara rapih seperti ini. Memang sih di Windows 11 ini akan ada secara native, tapi saat di Windows 10 kan lebih enak kalau misalnya ada aplikasi yang memang mengontrol window-nya seperti ini. Namun, kali ini gue nggak memakai stand stock dari monitornya, melainkan memakai stand sendiri yang gue beli di Tokopedia.
Ini adalah seat stand single monitor arm yang bisa menjaga monitor sampai 12 kg. Dan karena stand ini juga cocok untuk monitor 34 inch, gue rasa ini cocok banget buat setup kali ini karena bisa membuat kaki dari monitornya nggak ada di posisi tengah. Dan agar memberi tempat juga untuk ROG XG Mobile-nya. Dan karena stand stock dari monitornya juga nggak ada kabel hider, kita sangat prefer stand ini karena sudah diikutsertakan cable management, jadi kabel dari monitor itu nggak kelihatan sama sekali. Nggak bisa dibilang sama sekali sih, karena dari bagian pinggir itu masih kelihatan, tapi ya seenggaknya kelihatan rapih lah. Yang paling PR adalah saat pemasangan dari standnya, karena gue juga bukan orang yang pintar soal masang-masang beginian, dan ini adalah pertama kalinya pakai stand eksternal, kita sempat dapat kendala di mana monitornya itu turun-turun terus. Itu disebabkan oleh engsel standnya yang cukup banyak, dan kita nggak tahu kalau ternyata standnya itu harus dikencengin dulu pakai kunci L agar disetting ke monitor yang beratnya itu seberat monitor yang sekarang. Nah, masuk ke peripheral. Di sini karena kita dominan diisi oleh warna hitam, kita prefer untuk memakai desk mat dari PressPlay yang juga dominan di warna hitam. Dan buat keyboardnya kita memakai ROG Claymore 2 yang juga termasuk full-size keyboard. Selain karena full-size keyboard, ROG Claymore 2 juga kita pilih karena mempunyai banyak macro button di atas numpad dan juga wireless connectivity. Numpadnya juga bisa dicopot pasang, kalau kalian prefer ada di sebelah kanan, kalian bisa tinggal tempel aja numpadnya di sebelah kanan keyboard, atau kalau mau yang di sebelah kiri, itu juga sama, tinggal tempel aja, terus tinggal tempel wrist rest-nya dan udah jadi deh. Itu bener-bener gampang banget, karena konektivitasnya itu pakai magnet. Lalu buat mouse-nya juga gue memilih yang wireless agar konektivitasnya itu semua nggak ada yang kabel. Di sini gue pilih salah satu mouse ROG yang ukurannya cukup gede. Tadinya rencananya itu mau pakai ROG Kris, namun karena availability, akhirnya kita pilih ROG Gladius 3 yang ukurannya lebih besar. Di sisi lain, walaupun portabilitasnya tidak sebaik ROG Kris, kita mendapatkan mouse yang lebih enak di tangan, terutama di tangan orang yang lebih besar atau yang prefer sama claw grip. Nah, kalau buat audio, kita nggak menghubungkan Harman Kardon yang ada di atas meja ke laptopnya karena di XG Mobile itu nggak ada extender untuk audio combo jack, dan satu-satunya cara untuk menghubungkan audionya hanya bisa lewat laptopnya itu, dan kita yakin kalau dicolok ke bagian kiri ini pasti bakal messy. Sebenarnya selama review video ini dibikin, kita juga pakai audio itu dari speaker laptopnya, karena itu aja kita menurut kita udah fine. Tapi kalau misalnya lagi main game sambil Discord bareng teman-teman, itu kurang nyaman. Lebih nyaman kalau menggunakan headphone sendiri, dan di sini akhirnya kita pakai headphone-nya, dan headphone yang kita pilih adalah Corsair Virtuoso, sebuah headphone gaming wireless yang paling sultan dari Corsair. Desainnya juga punya skema warna yang pas banget sama setup kali ini, dan juga karena konektivitasnya yang wireless, jadi kita nggak mesti nambah kabel lagi. Headset ini juga lengkap dengan beberapa kontrol di sekitar drivernya, seperti ada scroll volume up and down, lalu ada switch antara wired atau wireless, dan juga ada mute mic. Secara overall, headset ini hampir sempurna, hanya saja memang dongle-nya itu terlalu besar dan kelihatannya jadi kayak nancepin flash disk. Nah, buat benchmarknya, kita membandingkan dengan yang versi tidak dicolok ke XG Mobile, itu ternyata graphic score-nya jauh banget. Dan physics score juga naiknya cukup signifikan. Ini disebabkan karena power management laptop yang tadinya terbagi ke CPU dan GPU, jadinya fokus hanya ke CPU aja, dan akhirnya CPU-nya mempunyai power yang lebih besar ketimbang saat laptopnya harus ngepowering 2 chip sekaligus. Tapi entah mengapa, skor grafik Firestrike-nya beda tipis dengan yang XG Mobile 3070 yang waktu itu udah pernah direview oleh Michael. Kita sendiri hanya menemukan harga XG Mobile yang versi 3070 di 23 juta dan belum tahu yang 3080 ada di harga berapa karena di Tokopedia itu belum ada. Namun kalau harganya jauh bedanya, mending ambil yang 3070 sih kalau memang performanya itu benar-benar nggak berbeda jauh. Kalau ngomongin pengalaman dari setupnya, jujur gue suka banget dengan model workstation yang mobile begini, di mana kita bisa tinggal nyopot pasang laptopnya kalau misal mau dibawa kerja di luar. Tentunya abis PPKM ya bawa laptopnya. Apalagi dock dan laptopnya itu punya dua tas yang berbeda, dan karena saat dicolok ke dock itu laptopnya juga bisa sekalian ngecas, kalian bisa simpen charger si Flow X13-nya di tas agar lebih praktis.
Buat masalah port, nggak masalah. Kalau kalian bingung saat mencolok satu dongle di laptopnya dan bingung mau colokin satu lagi di sebelah mana, pakai aja docknya sebagai tambahan port. Oke, setelah selesai itu semua, kita masuk ke harganya. Dengan harga total hampir 80 juta, apakah setup yang kali ini itu worth it? Well, menurut gue dengan fungsional yang seperti ini di harga yang tinggi ya nggak masalah sih. Toh namanya ada harga ada barang kan. Setupnya ini versatile banget, stand yang bisa diubah-ubah angle-nya, panel yang tajam, dan laptop yang bisa dibawa kemana-mana dengan performa yang gahar, membuat setup ini hampir sempurna untuk para creator ataupun gamer yang mobile. Tentunya creator ataupun gamer yang sultan juga ya. Dan jadi itulah video mobile workstation kita. Kita minta maaf kalau nggak bisa ngasih kalian footage lagi main di kafenya karena sekarang ya lagi PPKM darurat dan kita nggak bisa ke kafe juga. Tapi kita bisa assure kalau laptop ini punya power yang gede juga walaupun udah dicopot sama si dockingnya atau XG mobile-nya. Tapi memang pas lagi dicopot itu dia memang lebih hangat daripada saat dicolok dan juga hangatnya itu di daerah keyboard yang dimana kita sendiri merasa agak sedikit terganggu lah. Tapi overall ini oke. Kalau misalnya saat dipakai ngedit video doang atau misalnya mungkin lagi 3D blender itu sebenarnya dia nggak terlalu panas-panas banget, tapi pas lagi ngerenderingnya itu yang membuat CPU dan GPU-nya berjalan secara bersamaan, dan pastinya kipas yang ada di dalam ROG Flow X13 ini masih belum bisa nge-provide enough cooling lah ke dalam dua chip tersebut. Yang pasti ya pastilah ini udah Ryzen 9 sama GTX 1650, dua-duanya butuh cooling yang bagus, sementara ini kan masih ngejar form factor kan. Ya throttling ada, panas ada, tapi ya pastinya kalau misalnya kalian lagi di luar rumah pastiin aja untuk nggak terlalu banyak make powernya dia, alias nggak ngerender sampai 100% banget. Jadi paling itu aja video kita. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky. Always stay safe.